Halo semua, perkenalkan saya atas nama Angelina Kartini Jani, NIM 180303-0059. Saya salah satu mahasiswa dari Universitas Nusa Cendana Kupang, jurusan Sosiologi semester 7. Pada video kali ini saya akan menjelaskan sedikit materi dan parodi tentang bagaimana perilaku masyarakat diubah oleh pandemi COVID dan teori konspirasi. Selamat menyaksikan. Baik semuanya, sebelum saya memparodikan video tersebut, sebelumnya di sini saya akan menjelaskan tentang pandemi COVID. Di bagian pertama di sini saya akan menjelaskan tentang fajar kesamaan baru. Kamis 27 Februari tahun 2020, televisi nasional Belanda menayangkan program informasi khusus virus COVID yang melanda beberapa negara, juga di Eropa setelah wabah awal di kota Cina, Wuhan. Dan hal-hal tersebut mulai berkembang dengan cepat selama beberapa minggu, wilayah Tribuk menjadi ibu kota corona. Belanda dalam hal jumlah orang yang terinfeksi pada 18 Maret. Menteri Bruno Bruins pingsan karena kelelahan saat debat di gedung pemerintahan perwakilan. Keesokan harinya dia mengundurkan diri dan segera setelah untuk digantikan oleh politis dari partai yang bukan bagian dari koalisi politik saat ini. World Health Organization secara resmi menyatakan sebagai pandemi pada tanggal 15 Juli 2020, orang-orang di sekitar 190 negara di seluruh dunia terkena dampaknya. Hampir 10 juta orang terinfeksi dan sekitar setengah juta orang meninggal. Pandangan umum untuk mempengaruhi krisis virus corona adalah dengan membawa apa yang disebut tingkat reproduksi. Nah, oleh karena itu, bagaimana memahami krisis COVID-19 saat ini, sementara banyak orang mengandalkan atas pernyataan resmi yang dibuat oleh pemerintah, lembaga ilmiah, ahli untuk menjawab pertanyaan ini, yang lain tidak. Baru-baru ini berita Belanda makanan melaporkan tentang orang-orang yang mengikuti konspirasi teori nasional bahwa krisis COVID-19 saat ini terkait dengan pengenalan dari teknologi. Orang-orang ini misalnya menunjukkan apa yang disebut dengan pengalaman. Sedangkan penelitian tentang teori konspirasi biasa datang dalam banyak samaran dan pada intinya mereka adalah seperangkat keyakinan bahwa di balik tirai sosial kelompok jahat dan mengontrinasi individu dan masyarakat yang memerintah. Di sini orang-orang tidak lagi mempercayai tulang punggung kelembagaan masyarakat modern, IS, politik, ilmu pengetahuan, media, dan sistem peradilan. Mereka mulai mengandalkan sendiri untuk menemukan kebenaran dan menjelaskan apa yang terjadi. Di sini, pandemi COVID-19 tidak hanya berdampak pada kesehatan masyarakat, tetapi juga mempengaruhi kondisi perekonomian, pendidikan, kehidupan sosial masyarakat Indonesia. Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, jumlah pasien COVID terinfeksi di Indonesia mencapai 6,575 orang pada tanggal 19 April tahun 2020. Pandemi ini menyebabkan beberapa pemerintah daerah menerapkan kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB yang berimplikasi terhadap pembatasan aktivitas masyarakat termasuk aktivitas ekonomi, pendidikan, dan aktivitas sosial lainnya. Menurut berbagai aktivitas ini berdampak pada kondisi sosial ekonomi masyarakat, khususnya masyarakat rentan dan miskin. Oleh sebab itu, pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, mengeluarkan berbagai kebijakan untuk menanggulangi penyebaran COVID-19 serta kebijakan-kebijakan yang bersifat penanggulangan dampak sosial dan ekonomi akibat pandemi ini. Kendati demikian, pelaksanaan berbagai kebijakan ini perlu dipantau dan dievaluasi untuk mengetahui efektivitasnya. Tujuannya memantau dampak krisis akibat pandemi COVID-19 terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat, khususnya terkait kemiskinan dan pembangunan manusia. Yang kedua, mengkaji aktivitas berbagai kebijakan atau program pemerintah di bidang perlindungan sosial, pendidikan, kesehatan, dan ketenagakerjaan.
Dalam menghadapi krisis ekonomi ini, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan sejumlah paket stimulus fiskal skala besar melalui Program Pemulihan Ekonomi Nasional atau PEN. Dalam aspek jumlah anggaran pemerintah yang diperuntukkan untuk mengurangi dampak negatif dari pandemi COVID-19 ini, Indonesia berada pada peringkat kelima besar dari negara-negara di wilayah Asia Pasifik. Pada tahun 2020, pemerintah Indonesia mengalokasikan dana sekitar 692 triliun. Oleh karena krisis masih berlangsung pada bulan Februari 2021, pemerintah Indonesia kembali mengumumkan alokasi anggaran senilai 699,43 triliun untuk melanjutkan keberlangsungan program PEN. Indonesia terus melakukan sejumlah upaya untuk memperbaikan dalam memperkuat berbagai program perlindungan sosialnya. Untuk menangani krisis setelah pandemi COVID-19, program-program perlindungan sosial ini telah diperluas untuk melindungi masyarakat miskin terhadap guncangan ekonomi dan juga masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah yang jumlahnya terus meningkat namun menjadi rentan terhadap risiko jatuh miskin di kemudian hari. Selain itu, usaha-usaha kecil juga menerima bantuan pemerintah seiring dengan upaya mereka untuk terus bertahan di tengah penurunan perekonomian dan pembatasan kegiatan masyarakat setelah pandemi COVID-19. Untuk mengukur dampak dari COVID-19 terhadap rumah tangga Indonesia dan untuk memberikan informasi sebagai dasar pembuatan kebijakan pemerintah, UNICEF, UNDP, berkolaborasi dalam sebuah survei berskala nasional di akhir tahun 2020. Survei ini meliputi 12.216 rumah tangga represif tingkat nasional yang tersebar di 34 provinsi yang dilakukan dalam kurun waktu antara Oktober dan November tahun 2020. Ini merupakan survei terbesar terkait berdampak pandemi COVID-19 dan berfokus pada anak-anak serta kelompok rentan. Survei ini dilakukan melalui wawancara tatap muka dengan rumah tangga yang sebelumnya juga telah diwawancarai oleh Badan Pusat Statistik sebagai sampel dari Survei Sosial Ekonomi Nasional atau Susenas di tahun 2019. Pelaksanaannya melibatkan kerjasama erat dengan pemerintah Indonesia. Dampak dari pandemi COVID-19 akan terus dirasakan oleh berbagai lapisan masyarakat selama tahun 2021. Meskipun demikian, ketanggapan perlu diteruskan untuk meningkatkan kesejahteraan anak dan keluarga. Mitra Pembangunan di Indonesia siap membantu dalam upaya ini. Ada sesuatu yang menyebar secara cepat dengan virus di masa pandemi ini, ialah teori konspirasi. 26% warga Kanada dalam survei yang digelar baru-baru ini percaya bahwa COVID-19 merupakan senjata biologi, 11% percaya bahwa penyebaran didorong oleh teknologi 5G. Kita belum punya data beberapa banyak warga Indonesia yang percaya dengan teori konspirasi COVID-19, namun saya berani bertaruh jumlah tak akan sedikit. Kepercayaan terhadap konspirasi merupakan kecenderungan yang manusiawi. Setiap zaman memiliki teori konspirasinya. Setiap masyarakat dalam kelompok memiliki juru bicara, hanya saja hari-hari teori konspirasinya, kepercayaan semacam ini tak lagi sekedar menjengkelkan. Sebelahnya, kita juga mengsampingkan mereka yang sedikit ada kong kali kong elit global di balik mereka. Para penganut teori konspirasi ini bukan lagi sekedar bapak-bapak menyeritik yang mencurigai tamu di rumah tetangga. Ia adalah agen rahasia dan penyebaran mereka sekarang ini adalah penyebaran pengetahuan yang mengancam kesehatan publik. Banyak yang percaya bahwa pandemi COVID-19 merupakan ada hubungannya dengan teori konspirasi. Baik, begitu saja sedikit penjelasan yang berkaitan dengan materi tentang bagaimana pandemi COVID mengubah kehidupan masyarakat. Berikut saya akan memparodikan sebuah video yang berkaitan dengan pandemi COVID-19. Selamat menyaksikan. Aduh, bosan ya. Bosan di rumah terus, pengen keluar, belanja. Tapi bagaimana, ini masih pandemi COVID nih. Aduh,
Oh, aku bisa tahu bagaimana kalau saya ajak-ajak teman jalan-jalan, belanja, shopping, happy-happy. Oh, bagus. Nov, Nov, halo. Iya, mari. Nov, saya mau ajak kopi belanja. Saya mau belanja ini apa? Tas, sepatu, celana, sama apa sudah ya? Eh, pokoknya banyak. Marsu, kita udah jalan kok sekarang. Aduh, Njel, sekarang tuh kan masih pandemi COVID tuh. Kita tuh dilarang keluar karena ada kebijakan dari pemerintah tuh. Jadi kita dia apa? Melakukan aktivitas tuh dari rumah saja begitu. Bagaimana kalau kau ini apa sudah belanja lewat online saja? Nanti mereka yang antar ke sini, aman. Aduh, iya, bagaimana sudah? Pesan kah? Pesan di mana itu? Pesan di online kah? Oh, kau yang pesan saja ya, pesan sekarang supaya begini kah, nanti saya tidak usah keluar-keluar lagi tuh. Oke, siap, nanti saya pesan ya, kau punya apa, celana, baju, dan apa lagi. Karena kau tahu tuh, sekarang tuh kan pandemi COVID, jadi pemerintah sudah menerapkan kebijakan kalau kita tuh tidak boleh keluar rumah, apalagi kan sekarang tuh masih hangat-hangat tuh pandemi COVID gitu. Saya pesan sebentar, besok baru kau datang ya, datang ambil di sini saja. Aduh, kau ini susah sekali begini, apa pesan sendiri begitu. Tahu sekarang kan kemodern bisa di online begitu. Aduh, baik sudah, terima kasih, memang kau teman paling baik sudah. Oke, besok saya datang, datang ke kau ambil itu barang. Terima kasih ya.